jangan tinggal. Warga saya Kelantan, kalau bahasa ada hak nak buat lah. Kau nak belajar, kau dah mau nak hati mari, tak apa. Ha, mari jumpa. Ha, tak seri putus lah. Tak seri putus. Muhammad Noh bin Zakaria atau lebih dikenali dengan Pok Noh adalah seorang penggiat dan pembuat rebana ubi berasal di Kampung Berukah, Bacok, Kelantan. Dari umur 7 tahun berkenalan dengan rebana ubi, Pok Noh akui minat dia terhadap rebana ubi atau dikenali sebagai bano begitu mendalam. Jadi rebana ubi ni asal dia nak boleh kau jadi dia tu dia mari daripada buruh. Dia buruh ni dia buruh latuk ni dia pergi pak kayu gorong okey. Dia ketuk. Dia ketuk pak gorong tu dia bunyi lekuk 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 lekuk. Dia bunyi. Lepas tu boleh kau tok nenek moyang kita, dia gali lubang atas tanah, musim lepas lembu pada dia gali lubang tanah, dia letak kayu, dia ketuk. Dia ketuk bunyi. Ha. Apabila bunyi tu, dia cari bulu, kata dia kerak. Dia tebuk sikit, dia ketuk. Dia ketuk tu bunyi. Kong, 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 kong. Dia bunyi. Sebab jamir itu, di balasah, di masjid, di kubur, dia kena ada gotu. Jadi apa kubur? Jadi apabila bunyi gotu, ada orang kematian. Jadi sah ahli gali kubur, cuba pakcik dah ni. Ah, gua kokong bunyi, royak kau selesai. Di, ada lah tu, di gali kubur. Lepas tu dia ubah. Dia ubah daripada wahnya. Wahnya dia kerak. Dia kerak, dia tok kayu di atas tu, dia ketuk. Bunyi kul, 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 kul. Jadi kau ketuk. Ha. Jadi apabila jadi kau ketuk, lepas tu dia kerak kayu pula. Dia kerak kayu sekatan, dia tebuk. Dia nak jadi kau bano ni, dia tebuk. Dia larik bola, mana dia tebuk walubah. Dia rukuk boleh dia ketuk. Bunyi hok tu jadi lekat ke bana ubi. Pas kolon. Ha. Jadi kalau baca hok okay, dia tak tahu ke dia tahu lagu mana tak tahu. Dah boleh kerah ke? Pakcik buat lagu mana? Kata pakcik renek dulu. Dia kena renek. Kita renek boleh semalam ni barulah kita rukuk. Kita rukuk tu kita rajuk lah kalau kita pun jahit kain lah. Rajuk, 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 rajuk. Hanya, ha? Ketuk bunyi. Apabila dia kering malam, kita kerak pula. Buat tali tu, buat hal lain, baru sudah. Dia tiga kali kerak tali, barulah sudah. Kami sempat singgah ke gudang simpan rebana ubi beliau. Kata Pok Noh, ini adalah harta karun beliau. Bila ditanya milik siapa, Pok Noh akui miliknya sendiri. Kerana minatnya yang mendalam terhadap rebana ubi, Pok Noh jadikan hobi buat dan simpan. Kita nak ubah sorok tu, kan? Okay?